من الهزيمة. ما فين جيسيكا يا با؟ يا يا maafin gue tak ya. Iya Kur, sama-sama Kur. Gak terasa tak ya, udah lebaran aja nih tak. Iya Kur, keperasan baru kemarin ya Kur ya. Botak Bokur. Oh iya bos. Yuk yuk masuk yuk, udah dipanggilin bos tuh dari tadi. Yuk yuk yuk. Mohon maaf lahir batin pak. Iya iya, maafin papa ya. Maafin Ocel ya mah. Iya nak. Semoga kalian berdua makin sukses ya. Ucil, bos kamu jadi kesini. Jadi pak, katanya kesini pagi ini. Oh oke, okay. Kalau gitu kita harus segera siap-siap untuk nyambut bos kamu ya. Kalau teman kamu gimana Col? Kesini apa enggak? Belum ada kabar pak. Oh oke okay, oke okay. Botak, Bokur, sini-sini. Iya bos. Iya bos. Botak, Bokur, terima kasih ya atas kesetiaan kalian selama ini. Kalian setia menemani keluarga ini dari yang tadinya terpuruk hingga bangkit kembali. Mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf jika ada salah, baik yang disengaja ataupun tidak. Ya Botak, Bokur, mohon maaf lahir batin ya. Iya bos, nyonya, kami juga terima kasih udah mau nerima kami dari awal. Kami juga minta maaf ya kalau misalnya kami pernah berbuat salah sama bos sama nyonya. Iya bos, saya juga bos. Saya minta maaf ya bos ya kalau ada kesalahan ya bos ya. THR dapatkan bos. Eh Kur, THR mulu lu. Iya iya iya, santai saja, ada kok THR buat kalian. Tuh kan tak, ada. Ya tapi gak terang-terangan gitu mintanya Kur. Ah gua ketok lu. Sudah. Kalian berdua, saya minta tolong ya, tungguin tamu kita. Tahu kalau dia sudah sampai ya. Oke baik bos. Kita mau jalan jam berapa pak? Sekarang aja yuk. Kalian udah siap? Kalau aku sih udah. Mama udah siap mah. Udah kok. Ayo mau jalan sekarang. Ya udah kalau gitu, ayo kita jalan sekarang. Saya keluar dulu ya. Nanti kalau misalnya ada yang datang, tolong kabari saya ya. Mungkin ini saya agak lama keluarnya. Siap bos. Nanti kalau misalnya ada yang datang, saya kabarin bos. Hati-hati di jalan ya bos ya. Ya, saya jalan dulu ya. Halo teman-teman, welcome to Mr. Ruli Channel. Apa kabar kalian semuanya teman-teman? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman ya. Oke, selamat lebaran semuanya teman-teman buat yang merayakan ya. Jadi gimana THR tahun ini? Apakah lancar teman-teman? Semoga lancar tanpa suatu hambatan apapun teman-teman ya. Kalau yang gak lancar berarti kalian udah tua ya. Sadar diri teman-teman ya. Oke teman-teman, berhubung masih suasana lebaran ya, mohon maaf lahir batin, minta maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang sudah gue perbuat teman-teman ya, baik disengaja maupun tidak disengaja teman-teman ya, karena namanya manusia pasti gak luput dari kesalahan teman-teman ya. Oke,
Dan teman-teman, sorry baru sempat upload video ya, karena kemarin-marin sibuk ya, sibuk. Biasalah namanya juga lebaran ya, sibuk. Aduh duh, sibuk mampir sana sini nyobain ketupat tetangga, teman-teman ya. Enggak, sibuk silaturahmi ke saudara-saudara, teman-temannya, dan kerabat-kerabat ya. Ini kalian semua gimana nih? Udah pada silat? Aduh duh, gua salah jalan ini. Oke, kita putar arah di depan ya. Udah pada silaturahmi atau belum nih, ya? Ke kerabat-kerabatnya nih ya. Seperti yang dilakukan oleh keluarganya Jessica sekarang, teman-teman. Mereka mau ke rumahnya si Ucil, teman-teman. Mau ke rumah keluarganya Ucil ya, mau silaturahmi. Mau maaf-maafan nih, teman-teman ya, sesuai dengan suasana yang cocok. Kali ini adalah minal aidin wal faizin ya. Ini ngomong-ngomong agak rendering ya. Ini problem di ketika kita spawnin objek nih sepertinya, teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, jadi puasa udah kelar ya, lebaran udah dateng. Semoga gue bisa lebih mengatur jadwal upload, teman-teman ya. Kita bisa kembali ke rutinitas sebelumnya ya, rajin upload tiap hari sesuai dengan jadwal ya. Doain teman-teman ya, semoga nggak berantakan lagi, karena kemarin sempat berantakan parah di bulan Ramadan ya, karena harus streaming dan upload konten. Oke, dan ini kita ngomong-ngomong udah deket nih ya, udah di depan nih rumahnya nih. Oke, kita lanjut jalan teman-teman. Kita langsung masuk aja ke rumahnya si Ucil. Alright. Ini kita pakai mobilnya. Kita kan ini bapaknya Jessica pakai mobilnya si ini. Oke, pagar sudah terbuka. Kira-kira ada di rumah gak ya nih orangnya, teman-teman ya? Oke, kita parkir di sini aja kali. Di belakang Avanza-nya si Ucil, Ocol mulu. Alright, saatnya turun. Permisi. Ada bapak di rumah? Iya, ada, Pak. Bapak udah menunggu di dalam. Silakan masuk, Pak. Oke. Terima kasih ya. Aduh. Selamat datang, Pak. Mohon maaf lahir batin ya, dari kami sekeluarga. Iya, Pak. Kami juga mohon maaf lahir batin ya, Pak ya. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah, baik-baik saja nih. Bapak gimana, Pak? Ya, alhamdulillah, Pak. Baik-baik aja. Syukur, alhamdulillah ya. Iya, Pak. Saya mau ngucapin banyak-banyak terima kasih ya, Pak ya. Karena sudah mau menampung si Ucil selama dia hidup di kota, Pak. Sehingga dia bisa sukses seperti yang sekarang ini, Pak. Waduh, justru saya yang terima kasih sama si Ucil, Pak. Karena berkat kinerjanya, kita proyek jadi cepat kelar, Pak. Jadi banyak proyek masuk deh. Ya nggak, Cil? Ah, si bos bisa aja. Loh iya, memang benar. Bagus deh kalau begitu ya. Jadi si Ucil juga berguna. Iya, Pak Bejo. Oh, ini kembaran si Ucil ya, Pak ya? Sibuk apa nih kalau kembarannya nih? Iya, Pak. Salam kenal, Pak. Nama saya Ocol. Saya sibuk peternak, Pak. Saya punya peternakan di desa. Oh, ini toh yang peternak ya. Peternak handal itu ya. Yang suplai susu buat karyawan-karyawan saya. Oh ya? Wah, ternyata susunya si Ocol ini sudah kemana-mana ya. Kalau Jessica, masih kuliah, Jess? Masih, Om. Jessica masih kuliah. Katanya Jessica dekat sama Ucil ya? Kelihatannya sih begitu, Bu. Tuh memerah muka keduanya tuh. Malu-malu gitu. Langsung aja minta restu sama bapaknya nih, Cil. Hah? Restu apa, Pak? Ah, kamu ini pura-pura gak tahu lagi. Iya nih, Ucil. Padahal si Jessica tuh udah nunggu-nunggu loh buat ditembak. Apa-apa? Apaan sih, Pak? Ah, papanya Jessica udah restuin tuh.
Tinggal atur jadwal aja nih. Ya nggak, Pak?